Kalau kita simpati seseorang, kita tak ambil tindakan. Sedangkan kita pihak berkuasa. Sedangkan ia menjadi tanggungjawab. Begini, apa-apa pun kalau kita jadi pihak yang penguat kuasa, kita tidak mestinya mutlak 100% mengenakan hukuman bagi seorang, semua orang yang melakukan kesalahan. Kita kena ambil sikap tasamuh berlebih kurang sebenarnya. Yang tak boleh kita berlebih kurang, hukum Allah. Ha, nampak? Eh? Jadi, gitu kita jadi terapik, kita tengok. Nak, ha, baru merah sikit, sum, dia pergi lagi. Maka tak payah samang lah. Tak, merah, orang tengah merah, tengah letak, rok, dia mari juga. Ha, tu, mula-mula laluk ni. Ha, tu kita samang. Ada lagu tu. Nah, ha, parking terlebih sikit pada garisan. Ah, ha, lebih kurang lah. Eh, bahagian bos tengah jalan tu. Habis, jeng. Itu baru samang. Nah, ha, jadi dia bukan semua. Sebab apa kita tak boleh nak samang semua kesalahan? Sebab kalau kena pada mak ayah, mu sama. Ada. Ha, makin orang lain gitu juga. Mu kena berlebih kurang. Bertimbang rasa. Ha? Ha? Mu nak samang bini mu. Mu kejar dengan trafik. Langgar lampu merah. Peng, siapa kat kata orang tak ada. Lah, bini aku. Bang, dia naik kereta pun dia. Apa bang? Nak samang kau apa? Dia nak tidur luar. Bang lagi. Ada. Lari bodoh terapi.